9, Rian nomor punggung 12. Itulah line up pemain yang diturunkan oleh tim Abu Esten di babak yang pertama ini. Ia adalah laga kami. Baru saja kita saksikan kick off di babak yang pertama ini. Tim Abu Esten kali ini menguasai bola, kita lihat. Coba membangun serangan melalui umpan-umpan pendek. Azmi kali ini coba melebar dia ke sektor kiri lini pertahanan dari tim Putra Para. Back pass dia ke belakang. Kembali Iqbal. Coba menusuk sektor tengah kali ini. Gagal tampaknya kontrol bola yang coba dilakukan. Lebar kali ini kita lihat. Back pass kembali dia ke belakang. Bola dikuasai sepenuhnya. Masih bermain-main di lini pertahanan sendiri tim Putra Para. Abrizal Abbas. Pendek saja dia. Coba menusuk sektor tengah kali ini. Nomor punggung 11 yang dituju yaitu seorang Zakir Idi. Oh, kita lihat belakang kami. Masih mampu diamankan. Jauh ke depan kali ini siapa yang dituju mitra olahraga kami, Anthony Lai namanya. Tidak terkejar barusan dari Anthony Lai. Kontrol bola yang sangat apik kali ini. Ardi. Back pass dia ke belakang. Ardi kembali. Masih Ardi. Masih coba melihat celah. Abrizal Abbas. Kembali membuka ruang kita lihat. Tarik ke belakang dia. Kembali yang terlalu deras tampaknya umpan yang coba disodorkan barusan. Pendek saja kali ini. Sangat cermat kita lihat umpan-umpan pendek yang diperagakan oleh tim Putra Para. Irsan Azmi melebar dia. Kembali Irsan Azmi. Long pass kita lihat coba dilakukan. Siapa yang dituju? Tampaknya Reza Rafika baru saja dituju. Namun masih mendapat bola yang sangat ketat dari lini pertahanan tim Abu Esten. Kembali kita lihat Irsan, masih Irsan. Coba melebar dia ke sektor kiri kali, siapa yang tuju? Gagal kembali kita lihat Abrizal Abbas untuk melakukan kontrol bola. Akmal kali ini menguasai bola. Coba menusuk ke tengah kali ini, Anthony Lai yang dituju. Pelanggaran tampaknya mitra olahraga kami. Irsan Azmi jauh ke tengah kita lihat. Heading saja barusan Iqbal. Kontrol bola kita lihat Sabirin. Lagi-lagi kurang cermat kontrol bola dari Sabirin. Kembali Irsan. Masih Irsan. Kembali Irsan kita lihat menguasai bola. Hai, berbahaya mitra olahraga kami. Sabirin. Hai, Bang Birin. Sangat disayangkan kita lihat. Sabirin barusan gagal memanfaatkan peluang yang sangat berharga yang dimiliki. Hai, berbahaya mitra olahraga kami. Masih mampu diamankan oleh saudara Ferdian Black. Jaga gawang yang dipercaya oleh tim Abu Esten pada sore ini. Disapu saja barusan oleh Sera Irsan. Ada
Batak FC. Kami kita lihat servis tendangan bebas kali ini yang akan diambil alih oleh seorang Akmal. Bersiap-siap kita lihat Akmal konsentrasi ke mana arah yang akan dituju oleh seorang Akmal. Sudah dilakukan. Gawang yang diincar oleh seorang Akmal. Namun bukan suatu tantangan kita lihat bagi seorang Fikri. Bali Muammar kali ini melebar dia. Back pass dia ke belakang kita lihat. Bali Amar. Irsan. Masih Irsan kali ini. Masih coba melihat celah. Dia kembali karena pertandingan mid olahraga kami berbahaya. Kali ini kita lihat pergerakan seorang Anthony Lai. Masih Anthony Lai. Belum menemui sasaran. Oh ya, belum berakhir. Kita lihat serangan Suti langsung. Masih tipis kita lihat. Tendangan spekulasi barusan yang coba dilesatkan oleh seorang Rian. Dia kembali karena pertandingan olahraga kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Back pass dia ke belakang kembali kepada Sura Amar. Gagal kembali kita lihat. Oh, malam berakhir kita lihat. Dicuri kali ini melawan kami. Terperangkap offset tampaknya saudara Sabirin. Kembali Amar. Coba melebar dia ke sektor kiri lini pertahanan dari tim Abu Einstein. Back pass kembali ke belakang. Oh, berbahaya kita lihat. Jakir kali ini back pass kembali ke belakang. Coba melakukan umpan silang ini berbahaya. Masih mampu dipotong barusan oleh Sera Iqbal. Kembali tendangan sudut untuk tim Putra Para. Sudah dilakukan. Belum terarah kita lihat. Tendangan sudut yang pertama. Kembali terjadi tendangan sudut. Sudah dilakukan. Belum menemui sasaran kembali Iqbal. Sapu saja Iqbal. Sabirin yang dituju barusan. Gagal kembali kali ini. Kontrol bola dari seorang Sabirin. Kembali Amar. Pendek saja dia kepada seorang Rafika. Otak atiknya di sana. Coba melar dari pemain. Kembali coba melebar Wali Idi. Kembali kita lihat. Tidak terarah tampaknya. Umpan long pass yang coba dilakukan oleh saudara Wali. Ferdian Black jauh ke tengah. Jadi duel di udara kita lihat. Kembali dimenangkan oleh Sora Akmal. Kontrol bola kembali kita lihat. Kembali bola dikuasai oleh tim Putra. Oi, kita lihat kehilangan bola kali ini berbahaya kita lihat kali ini.
Anthony Lai. Coba melakukan long pass. Siapa yang dituju barusan? Belum berakhir serangan, kita lihat Iqbal kali ini coba melakukan overlapping. Iqbal, umpan silang kembali dilakukan. Belum menemui sasaran, kembali umpan silang dari Surah Iqbal. Lagi-lagi terjadi miskomunikasi tampaknya di lini pertahanan dari tim Putra Para. Heading saja Iqbal. Bali Akmal. Bali coba melebar dia kepada Abizal Abbas. Back pass kembali Amar. Kembali Abizal Abbas. Long pass coba dilakukan. Mudah saja bagi Ferdian Black. Heading saja kali ini, kembali terjadi duel di udara. Dimenangkan oleh lini pertahanan dari tim Putra Para. Datang kembali serangan, disapu saja. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Bali Anthony Lai. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akmal Anthony Lai, masih Anthony Lai coba melewati dua pemain kan, ini kontrol bola yang sangat apik. Kita lihat umpan 1-2 Akmal. Oh, masih tipis di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Surah Fikri. Bali hanya menghasilkan tendangan sudut. Sudah dilakukan. Bali bola hanya meninggalkan arena pertandingan. Kembali karena pertandingan Midoraga kami. Disapu saja barusan, tidak mau mengambil resiko. Kita lihat lini pertahanan dari tim Putra Para. Pendek saja Rafika barusan. Balik pelanggaran. Pendek saja kali ini Iwan. Kembali Irzan Azmi. Coba melakukan long pass kali ini, coba menusuk center tengah. Ya, kembali karena pertandingan. Amar kali ini. Abrizal Abbas. Balik kita lihat coba memberikan umpan kepada Syahrul Akbar. Masih Syahrul Akbar. Pendek saja dia, berbahaya kali ini. Oh, Afika. Masih melebar, kita lihat tipis saja tendangan yang coba dilakukan oleh Reza Rafika. Ya, kembali karena pertandingan Midoraga kami. Kembali Akmal kali ini, coba melebar dia, berbahaya kali ini, kita lihat pendek saja. Masih Akmal. Gagal kembali kali ini. Langsung saja. Mudah saja barusan tendangan yang coba dilesatkan. Oleh saudara Zabirin. Dikbay, masih Dikbay. Umpan maksudnya barusan kepada saudara Sabirin.
Mali gagal, kita lihat kali ini serangan demi serangan yang coba dilakukan oleh tim Abu Einstein. Oh, nyaris saja menolong kami. Back pass dia ke belakang. Balil Amin kali ini. Amin kembali. Masih Amin. Kerjasama dia Dik Bay. Tercungkal kita lihat Dik Bay. Iqbal kali ini coba melakukan umpan silang. Sabiri yang dituju. Anthony Lai tanpa penghalang. Kita lihat Anthony Lai. Tidak terarah kembali tendangan yang dilesatkan oleh saudara Anthony Lai. Balik karena pertandingan melawan kami lagi-lagi gagal. Kita lihat serangan demi serangan yang dilakukan oleh tim Abu Einstein. Kembali merebar Saprizal Abbas. Pendek saja dia. Kembali Saprizal Abbas. Ardi Amar. Masih Amar. Coba menusuk sorot tengah kali ini. Sangat sigap kita lihat pergerakan dari saudara Ferdian Black. Datang kembali serangan bila olahraga kami. Rafika yang dituju barusan. Dibai, masih Dibai. Oh, tak ketik Dibai di sana. Pendek saja dia kepada saudara Iqbal. Masih Iqbal mau saya bola. Dibai kembali kita coba melakukan satu pemain. Ada Akmal terlalu terburu-buru saat memberikan umpan tampaknya saudara Akmal. Kembali kali ini Wali tidak terarah kembali. Kita lihat umpan yang coba disodorkan oleh saudara Wali. Kembali karena pertandingan mitra olahraga kami. Pendek saja kali ini. Ardi coba melebar dia kepada Saprizal Abbas. Balik kali ini tidak mampu dikejar barusan oleh serangan. Iwan coba melebar dia ke sektor kiri. Rafika yang dituju maksudnya barusan. Syahrul Akbar back pass dia ke belakang kepada saudara Irfanda. Oh, berbahaya kita lihat. Sayang sekali Rafika lagi-lagi mendapatkan peluang emas. Gagal kembali dimanfaatkan dengan baik oleh saudara Rafika. Ferdian Black jauh ke tengah. Ferdian Black kembali kali ini berbahaya melawan kami. Zakir ini kontrol bola yang kurang baik dari Syahrul Akmal barusan. Bola kembali kali ini terlepas kembali. Kita lihat Akmal kembali. Zakir masih Zakir otak atik dari sana coba melebar kepada Syahrul Abbas. Back pass dia ke belakang. Sangat cermat kita lihat pergerakan dari saudara Arti. Kembali Zikir. Zikir kali ini otak atik dia coba melewati satu pemain. Amar. Back pass kembali ke belakang. Amar kembali kali ini. Masih Amar. Ya, kita lihat menurut kami masih coba mengecoh lini pertahanan dari tim Abu Einstein. Kurang sempurna kembali kita lihat umpan lagi-lagi tidak terarah. Dibai yang dituju barusan. Amin, heading saja Amin. Dibai kontrol bola yang kurang baik kita lihat Dibai. Kembali kita lihat Irfanda ini coba melempar dia kepada Zakir. Masih Zakir menguasai bola. Otak asik dia di sana. Coba memberikan umpan Irfanda. Pendek saja. Bam. Terlalu lemah kembali Afrizal Abbas. Kembali karena pertandingan mitra olahraga kami. Anthony Lai ini coba menguasai bola terjungkal. Kita lihat Anthony Lai.
Pelanggaran kita lihat dilanggar barusan pergerakan dari Anthony Lai. Kembali servis tendangan bebas untuk tim Abu Einstein. Sudah dilakukan, kemana arah yang dituju? Heading saja. Bal kali ini. Oh, masih tidak terarah kita lihat. Kemana arah yang ditujukan oleh Iqbal? Lagi Amar. Masih aman kembali. Gawang yang dikawal oleh Surah Fikri. Kedudukan sementara ini masih berimbang. 0-0 bagi kedua tim. Anthony Lai yang dituju, masih Anthony Lai. Kehilangan bola kembali, kita lihat Anthony Lai. Minta. Iqbal kali ini, masih Iqbal. Heading saja. Balik datang serangan Mila Raga Kabir berbahaya gini. Syarul Akbar, Mas Syarul Akbar gini. Rafika masih membentuk lini pertahanan dari tim Abu Einstein. Sangat berbahaya gini, kita lihat pergerakan dari Surah Rafika. Ya. Kembali karena pertandingan Mila Raga kami, heading saja barusan Amar. Pendek saja kan Iwan Ardi maksud kami. Kembali Iwan. Kembali melebar. Iwan coba melakukan long pass kan kepada Surah Abbas. Gagal kembali kita lihat. Oh, belum berakhir Mitra Raga kami, masih terjadi kemelut. Lagi-lagi bola dalam penguasaan Surah Ahmad Idi. Pendek saja. Afrizal Abbas, back pass dia kepada Surah Amar. Masih Amar. Afrizal Abbas. Kerja sama kembali yang sangat apik. Syahrul Akbar. Sapu saja. Lekir dong. Ya, kami minta perhatian kepada petugas bola kami yang berada di luar arena pertandingan. Arah mengambil bola. Ya, kembali karena pertandingan Mila Raga kami. Afrizal Abbas. Kembali kali ini tidak terarah kembali. Tendangan yang coba dilesarkan oleh Syahrul Akbar. Kembali berdiam Black. Dikbai yang dituju. Masih Dikbai. Masih melihat celah, kita lihat Dikbai. Sempat mendapat gangguan barusan. Kembali melebar kali kepada Surah Iqbal. Coba melakukan overlapping Iqbal, otak atik dia di sana. Kembali Sabirin. Gagal kembali kali ini, hanya masih kalian perang dalam kembali kali ini. Mitra Raga kami, kita lihat long pass Rafika ini tujuh.
dibakar buru-buru Surah Rafika. Dar perangkap offset tampaknya Surah Rafika. Baju ulang. Kembali gagal kembali umpan yang coba disodorkan oleh Anthony Lai. Ya, petugas bola kami yang berada di luar arena pertandingan arah mengamankan bola. Kembali karena pertandingan Minarola kami berbahaya. Ini kita lihat long pass coba dilakukan Debay. Debay back pass kembali dia ke belakang Iqbal. Oh, gagal kembali kali ini kita lihat. Kembali Anthony Lai datang kembali serangan. Tidak terarah kembali umpan yang coba disodorkan. Dejo. Nak kenangan Bali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan kali ini. Jauh ke tengah. Iqbal heading saja. Iqbal Dibai Akmal. Bagus. Kembali kali ini jadi duel juga lah Dibai. Mudah saja Dibai kita lihat. Dibai masih Dibai. Back pass ke belakang Amin. Masih Amin. Kembali melebar ke sektor kiri kali ini. Coba melurus satu pemain menusuk sektor tengah. Maksudnya kepada Surab Sabirin. Anthony Lai gagal kembali. Kembali Syahrul Abbas. Aprijal Abbas. Agresif juga. Kembali karena pertandingan menolak kami berbahaya. Kita lihat counter attack yang coba dilakukan. Gagal kembali kita lihat. Amar. Mana arah yang dituju kepada kami? Otak atik ya di sana lagi-lagi gagal. Kita lihat pergerakan yang coba dilakukan oleh Zakir Edi. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, kedudukan sementara ini masih berimbang Mitra Olahraga kami, 0-0. Amar. Irfanda kali ini, masih Irfanda. Coba menusuk sektor tengah. Kontrol bola sangat baik, shooting langsung. Mudah saja kita lihat penyelamatan yang sangat besar. Coba dilakukan oleh Surah Ferdian. Refleks yang sangat baik barusan dari Surah Ferdian. Dibai Anthony Lai yang dituju. Masih Anthony Lai. Gagal kembali kontrol bola dari Anthony Lai. Rizal Abbas pendek saja dia kepada Ardi. Coba menusuk setor tengah kali ini. Kembali coba menurut pemain gagal kembali Akmal kan coba menguasai bola. Amin. Masih Amin. Melebar dia. Anthony Lai. Sabirin. Oi, kita lihat Sabirin berbanding bye. Dihentikan oleh dua pemain Mila Olahraga kami. Kita lihat pergerakan dari Dibai. Lagi yang penalti, hari dapat penalti juga yang yang penalti. Kembali aman saja kita lihat gawang dari tim Putra Para. Ayo. Kembali kita lihat Abdul Abbas kali ini sangat berbahaya. Rafika lagi-lagi tidak terarah barusan Rafika. Dian Black jauh ke tengah. Amin yang dituju. Anthony Lai lalu terburu-buru tempatnya Anthony Lai. Kembali lemparan ke dalam.
Bali. Support lagu kami, lawan kami, Dik Bai kan, masih Dik Bai coba menguasai bola. Dik Bai kehilangan bola. Kembali counter attack, coba lawan Galus Zakir. Tidak terarah kembali Zakir. Akmal coba melebar dia kepada Anthony Lai. Back pass kembali kepada Surya Kamal. Masih Kamal kita lihat. Tidak terarah kembali Kamal. Amin, masih amin. Oi, berbahaya menurut kami Anthony Lai kali ini. Masih kontrol yang kurang cermat dari Anthony Lai. Terperangkap offset kembali Sabirin. Karang kemang ulai lagi dari rancang. Karang kemang talang. Kaya impun. Pura-pura lagi geri. Balik long pass kali ini. Heading saja Dik Bai. Akmal yang dituju, masih Akmal. Masih Akmal kita lihat. Tidak terarah kembali Akmal. Amin, kontrol bola yang sangat baik Amil. Tercuri barusan. Counter attack kali ini coba dilakukan Aprizal Abbas. Jungkal kita lihat Aprizal Abbas. Itu agak jadi corona tak biru ni ada lagi bang. Malam. Balik Irsan, long pass coba dilakukan. Diamankan kembali oleh Ferdian Black. Jauh ke tengah. Akmal yang dituju. Jadi duel di udara kali ini olahraga kami dimenangkan oleh Surya Amar. Nah, sangat cermat kita lihat. Gerak kecoh dilakukan oleh Surya Amar. Iwan back pass dia ke belakang. Iqbal, Akmal yang dituju. Lagi-lagi mendapat gangguan. Zakir berusan. Irfanda back pass dia ke belakang. Coba melebar kepada Aprizal Abbas. Acan, dulu Acan berikirnya. Berdoro ke Abai. Bagus. Balik kita lihat Irfanda yang dituju minta orang kami. Masih melakukan back pass kita lihat Amar. Heading saja. Irfanda. Pendek saja dia kepada Surya Amar. Masih Amar. Back pass kembali ke belakang. Kepada Surya Iwan. Irfanda tidak jelas kembali umpan dari Surya Irfanda. Bagus. Amar. Zakir. Seorang diri kita lihat Zakir berbahaya kali ini. Otak hati dari sana coba. Maksudnya Surya Rafika. Belum berakhir serangan. Bila orang kami masih Rafika. Abis lama, back pass ke belakang, pam! Tidak terarah, masih melambung tinggi di atas mister gawang. Petugas bola kami yang berada di luar arena pertandingan arah mengamankan. Ia berakhirlah olahraga kami. Pertandingan. Ya langsung saja mendorong kami kita lakoni kick off di babak yang kedua ini. Kedudukan sementara ini masih berimbang 0-0 untuk kedua tim.
Ya, kembali pula kami beri informasi untuk pertandingan esok sore. Dua tim yang sangat tangguh kembali akan berlaga di lapangan yang sama, yaitu tim Putra Antara FC kembali akan ditantang oleh lawan mereka, yaitu tim Kuping FC. Hai, pro ni kan. Ya, kembali karena pertandingan bila olahraga kami. Kembali Amin Gani menguasai bola, coba melebar dia kepada Sabirin. Belum menemui kontrol yang kurang cermat tampaknya sudah Sabirin. Kembali counter attack coba dilakukan. Coba melebar kali, terperangkap offset. Ya, kembali karena pertandingan mendorong kami. Lagi laga gagal, kita lihat Sabirin bersama melakukan kontrol bola. Jauh ke tengah kali ini. Masih mampu diamankan oleh Surya Nuzul. Ya, kembali karena pertandingan. Umpan silang barusan. Masih mampu dipotong, ada Akmal di sana. Pendek saja barusan, pelanggaran tempatnya milik olahraga kami. Antoni Lai barusan dilanggar. Power. Kembali kita lihat long pass coba dilakukan. Antoni Lai kali ini coba menguasai bola. Masih Antoni Lai, otak atik tidak di sana. Kemana arah yang dituju? Maksudnya kepada Surya Sabirin. Counter attack kali ini coba dilakukan. Charul Akbar barusan. Kembali melepar dia. Oh, terjungkal. Kita lihat Surya Akmal. Dihentikan barusan. Pergerakan saudara Amar oleh saudara Rian. Kembali kali ini sudah lakukan heading saja. Kembali datang serangan milik olahraga kami. Rafika berusaha back pass dia ke belakang. Charul Akbar. Kembali pelanggaran kita lihat dilakukan. Kembali servis tendangan bebas di area yang cukup berbahaya untuk tim Putra Para. Siapa yang akan dipercaya untuk melakukan eksekusi servis tendangan bebas? Syahrul Akbar tampaknya yang akan menangani servis tendangan bebas. Bersiap-siap Syahrul Akbar, kemana arah yang akan dituju oleh Syahrul Akbar? Konsentrasi sudah dilakukan. Penyelamatan yang sangat baik dari saudara Ferdian Black.
apa yang file kau mana? Tak ada bukti ke? Kau yang buat hendak dah. Ling. Ya kembali karena pertandingan mitra olahraga kami sudah dilakukan. Diamankan kembali oleh Serap Ferdian Black. Ya mitra olahraga kami kembali kita lihat di awal pertandingan di babak yang kedua ini sedikit tertekan. Tampaknya lini pertahanan dari tim Abu Einstein. Pendek saja kali ini Rafika Irvanda barusan. Kembali kerjasama yang cukup apik. Dicuri kembali. Pelanggaran kali ini. Ya kembali karena pertandingan mitra olahraga kami berbahaya. Masih mampu diamankan barusan oleh Serap Fikri. Jauh ke tengah Serap Fikri. Oh berbahaya mitra olahraga kami. Oh, kita lihat handsball. Perhati wasit. Terjadi pergantian pemain dari tim Abu Einstein. Pemain yang tadi keluar Sora Rian. Nomor punggung 12 yang masuk 97 Sora Reza. Ya kita lihat mitra olahraga kami servis tendangan bebas hanya beberapa sentimeter saja dari kotak 16. Siapa kita lihat yang akan dipercaya untuk melakukan tendangan servis tendangan bebas yang sangat krusial ini. Ya kita lihat mitra olahraga kami dua pemain bersiap-siap untuk melakukan servis tendangan bebas. Zakir dan juga saudara Syarul Akbar. Siapa yang akan melakukan konsentrasi? Tampaknya Syarul Akbar yang melakukan konsentrasi. Sudah dilakukan. Tidak, masih membentur pagar betis yang dibangun oleh tim Abu Einstein. Belum berakhir serangan mitra olahraga kami. Kali ini Akmal kita lihat counter attack. Coba dilakukan, masih Akmal. Mampu dihentikan kembali Irvanda kali ini. Pendek saja kembali Irvanda. Coba melebar dia. Counter bola yang sangat baik. Kembali long pass. Siapa yang dituju? Counter bola kita lihat. Oh, kita lihat sayang sekali Abdul Abbas. Terlalu lama dengan bola kita lihat belum berakhir serangan mitra olahraga kami. Kembali menusuk oleh Rafika ini back pass ke belakang satu. Belum menemui sasaran.
Kapar kita lihat salah seorang pemain dari tim Putra Para Medis. Barusan Ferdian Black duel di udara barusan Rafika. Langgaran tempatnya mila olahraga kami dilakukan oleh saudara Rafika. Bali heading Irfanda coba melebar dia kepada Syahrul Akbar. Terlalu deras tempatnya umpan yang coba disodorkan kepada Syahrul Akbar. Jauh ke tengah kali ini. Antoni Lai yang dituju barusan coba menguasai bola kembali. Antoni Lai kali ini coba melewati dua pemain. Pelanggaran kembali. Dia kembali karena pertandingan kita oke. Dia kembali karena pertandingan berbahaya. Masih mampu dan disipasi barusan. Heading saja Akmal kali ini. Bebas. Dia kembali milaraga kami servis tendangan bebas di area yang cukup berbahaya. Kita lihat tampaknya Sora Akmal bersiap-siap akan melakukan servis tendangan bebas. Ya kembali kita lihat mila olahraga kami. Akmal tempatnya akan bersiap-siap untuk melakukan servis tendangan bebas. Konsentrasi kita lihat sudah dilakukan. Gagal kembali kali ini. Berbahaya mila olahraga kami masih mampu diamankan. Terperangkap offset kembali tampaknya saudara Afrizal Abbas. Jauh ke tengah kali ini. Siapa yang tuju? Duel udara barusan dimenangkan oleh saudara Akmal. Sapu saja. Pirin yang dituju gagal kembali. Terlalu berat tampaknya umpan yang coba disodorkan kepada saudara Pirin. Kembali Rafika kali ini kita lihat terlepas orang diri. Kita lihat Rafika tiga pemain mengganggu pergerakan saudara Rafika. Masih Rafika terlepas kita lihat mila olahraga kami Irfanda. Gagal kembali Irfanda. Akmal. Kembali Rafika, bukan sebab pelanggaran. Kembali Ardi, coba melebar dia ke sektor kiri kali ini. Terperangkap offset kembali. Lagi. Susah. Kembali karena pertandingan mila olahraga kami. Irfanda coba melebar dia. Gagal kembali kontrol bola. Masih mampu diamankan mila olahraga kami. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kembali kali ini ya. Pirin disapu saja barusan oleh saudara Irsan Azmi. Ya.
pertandingan bila olahraga kami kembali hanya menghasilkan tendangan gawang. Jauh ke depan kali ini. Sapu saja barusan oleh Serak Anta. Kembali lemparan ke dalam Iqbal. Jauh ke tengah kali ini. Anthony Lai yang dituju. Amin, masih Amin. Otak atik dari sana Amin kerjasama dengan Anthony Lai. Coba melakukan umpan silang. Gagal kembali, kita lihat serangan demi serangan dari tim Abu Einstein. Counter attack kali ini coba dilakukan oleh Surah Reza Rafika. Abdul Abbas kembali coba melakukan umpan silang, maksudnya kepada saudara Zakir barusan, namun tidak terjangkau. Kita pulang mandi alah lempar. Kembali tendangan sudut untuk tim Putra Para. Sudah dilakukan. Kembali mampu Dibai kali ini. Masih Dibai. Otak atik dari sana Dibai. Back pass kembali ke belakang Iqbal. Akmal. Masih Akmal. Amin. Coba melebar kali ini Amin kepada Saudara Pirin. Masih Pirin. Seorang diri kita lihat coba berapa pelanggaran Saudara Pika. Pelanggaran keras dilakukan oleh Saudara Rafika. Kembali servis tendangan bebas untuk tim Abu Einstein. Kembali Surah Kamal. Sudah dilakukan. Oi, berbahaya mitra kami. Ya, saya. Kita di dua luar kita lihat heading saja kan ini. Belum menemui sasaran kembali. Pendek saja kan ini Rafika kan ini coba menguasai bola. Rafika coba melakukan counter attack cepat, coba mendapatkan gua Surah Kamal. Umpan satu dua cepat dilakukan barusan kembali kali ini Irfanda. Kembali Rafika, masih Rafika. Irfanda kembali back pass dia ke belakang. Pam. Sangat cermat kita lihat Saudara Ferdian Black. Jauh ke depan kali ini. Balik ini Sapincal Abbas. Hai, kita lihat Rafika, otak atik dari Saudara Rafika sangat sempurna kita lihat kembali. Tangkap offset. Pulang, pulang. Hai, Bedawa. Hai, apa kamu boleh mula? Balik Kamal. Heading saja barusan Amin. Coba menguasai bola Amin. Datang kembali serangan dari tim Putra Para. Reza Rafika. Umpan yang sangat sempurna kali ini milik olahraga kami. Kembali sangat berbahaya Syahrul Akbar. Gagal kembali Syahrul Akbar. Belum berakhir serangan yang coba dibangun oleh tim Putra Para. Long pass coba dilakukan Syahrul Akbar. Rafika, masih Rafika. Masih Rafika. Kaki lagi masih mampu diantisipasi barusan tendangan keras yang coba dilesarkan oleh Saudara Rafika. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan sudut. Syahrul Akbar
lakukan? Kemana arah yang dituju? Ini belum menemui sasaran kembali Irsan Azmi. Jauh ke depan kita lihat Irsan Azmi membantu lini penyerangan dari tim Putra Para. Iqbal, masih Iqbal coba melakukan umpan silangan nih kepada Sabilin. Gagal kembali kita lihat umpan yang coba dilesarkan oleh seorang Iqbal. Kamal, masih Kamal melebar kembali dia kepada seorang Iqbal. Masih Iqbal, otak atik dia di sana. Maksudnya kepada Anthony Lai, masih Anthony Lai. Lemparan ke dalam kembali kali ini. Kembali Iqbal, Anthony Lai, masih Anthony Lai. Kembali belum menemui sasaran. Umpan silang yang coba diberikan oleh Anthony Lai. Masih terbentur lini pertahanan dari tim Putra Para. Iya, bila-bila kami kembali kami ingatkan untuk pertandingan esok sore, dua tim yang sangat tangguh kembali akan berlaga di lapangan yang sama, yaitu tim Putra Antara FC dari Aceh Utara kembali akan ditantang oleh lawan mereka, yaitu tim Kuping FC dari Pesangan. Kembali karena pertandingan milik olahraga kami sudah dilakukan. Amin barusan belum berakhir kita lihat serangan coba melakukan umpan silang kembali. Masih terlalu mudah bagi Surah Fikri. Kembali karena pertandingan diamankan saja oleh Ferdian Black. Terperangkap offset kembali milik olahraga kami. Kembali kita lihat berbahaya milik olahraga kami. Kembali servis tendangan sudut milik olahraga kami untuk tim Putra Para. Berbahaya. Masih mampu dan disipasi Reza Rafika, otak atik dari sana coba mengecoh satu orang pemain. Disapu saja. Pelanggaran kembali milik olahraga kami. Sudah dilakukan milik olahraga kami. Kita lihat milik olahraga kami. Kembali pelanggaran. Masih mampu diamankan. Berakhirlah milik olahraga kami pertandingan di kick babak yang kedua ini. Ya, kami minta perhatian kepada penonton setia kami, jangan memasuki arena pertandingan pada saat kami akan melakukan drama adu penalti. Kami minta perhatian kepada penonton setia kami, jangan memasuki arena pertandingan.